Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tentunya sukses selalu. Amin. Oke, untuk kesempatan hari ini saya akan melakukan proses repotting atau mengganti wadah atau media yang saya gunakan untuk bonsai kelapa media hari ini ya. Jadi sekalian nanti kita lakukan perawatan akar ya dari bonsai kelapa media hari ini, karena akar mulai banyak yang kering-kering seperti ini teman-teman. Ini dihilangkan dan sekaligus kita ganti media yang bagus ya, karena ini dari proses saya membuat bonsai kelapa ini ya. Media ini usianya sudah setahun lebih teman-teman, tapi belum full mecah ya, karena untuk bonsai kelapa yang menggunakan media air itu cenderung lebih lambat untuk proses full pecah daunnya ya. Jadi dari awal penanaman sampai sekarang belum saya ganti wadahnya ya. Ini saya sudah siapkan wadah seperti ini. Nanti kita lihat hasilnya teman-teman, bakal lebih bagus. Makan ini wadah ini. Oke, kita langsung saja ke proses pergantiannya ya. Oke teman-teman, langsung kita bersihkan akarnya tadi ya, yang sudah banyak yang kering. Jadi akar serabut yang lama ini banyak yang kering ya. Jadi kita lakukan pembersihan seperti ini. Jadi untuk perawatan bonsai kelapa media air itu lebih simpel teman-teman. Jadi kita tinggal membersihkan akar jika banyak lumutnya dan melakukan pergantian air ya. Masih banyak akar yang baru yang tumbuh serabutnya. Selanjutnya kita semprot dengan air. Nah, seperti ini. Ya, langsung kita tempatkan di wadah yang baru tadi, teman-teman. Langsung kita tambahkan air lagi.
Nah, seperti ini teman-teman, setelah kita ganti ya. Oke teman-teman, jadi hasilnya seperti ini ya. Cukup simple untuk proses perawatan dan pergantian wadahnya ya, untuk fungsi kelapa media air lebih sederhana. Nah, setelah dengan wadah yang baru kan terlihat lebih bagus lagi ya. Nah, bisa teman-teman lihat. Nah, seperti ini. Yang penting untuk perawatannya wajib terkena sinar matahari ya, supaya bisa subur. Dan sering teman-teman melakukan pergantian air ya. Tahu jika airnya ini berkurang, kita tinggal menambahkan lagi. Seperti itu teman-teman untuk perawatan yang fungsi kelapa media air. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya kesempatan kali ini tentang recording bonsai kelapa media air ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu PNYI. Niat yakin dan ikhlas.